Oke, kita aja selesai sampai di sini. Berikut ini Good People ada Morgan Oey yang menjawab pertanyaan yang telah Anda berikan sebelumnya melalui akun Twitter Entertainment News. Halo Good People, terima kasih banyak sudah mention pertanyaan-pertanyaan bagus kalian ke Twitter enews_net dengan hashtag Tanya Morgan. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang beruntung. Let's check it out. Untuk sekarang lebih seru main film karena memang passion saya waktu memutuskan untuk bersolo karir. Emang saya ingin menggeluti dunia acting dalam seni peran di layar lebar. Halo Fatia, untuk kemauan untuk menyanyi pasti ada karena memang saya datangnya dari penyanyi. Passion awal saya juga adalah nyanyi. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk bernyanyi atau mengerjakan single atau berduet dengan penyanyi lain, atau bikin satu project nyanyi yang unik dan lucu-lucuan, kenapa tidak? Halo Yuwila, thanks buat pertanyaannya. Prinsip yang saya tekankan dalam berkarir adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Arti kehilangan buat saya pribadi itu yang pasti adalah satu momen yang sangat sedih ya. Namanya juga kita kehilangan, bisa kehilangan barang atau kehilangan sosok yang penting di dalam hidup kita gitu. Sebisa mungkin sih untuk dalam kehidupan saya tidak mau membuat kehilangan itu ataupun merasakan kehilangan itu. Tapi kalau memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa, ya kita cuma bisa menerima, tapi kita tidak boleh galau di sana. Kita harus tetap move on. Resolusinya target 2015 bisa nyanyi lagi, lanjut film yang lebih bagus, keliling dunia. Jalan-jalan keliling dunia, sambil kerja juga nggak apa-apa. Oke, Good People, saya Morgan Oey, mau pamit dulu. Thank you banget udah nyediain waktu, udah kasih banyak pertanyaan bagus, input-input bagus ke Twitter @enews_net dengan hashtag Tanya Morgan. Terima kasih banyak, appreciate banget. Dan next time kita bakal ngelakuin ini lagi ya. Bye-bye. Tuh, gimana jawaban pertanyaan dari kalian sudah terjawab langsung oleh idola kalian kan, seorang Morgan. Oh iya, bijak banget ya. Apa jawabannya? Jawabannya sangat bijak, ya, terus bijak dan diplomatis. Keren, terutama tadi kata, gitu. Pertanyaan tentang kehilangan, jawabannya serius banget. Coba kalau kamu tanya kehilangan artinya apa dong? Kehilangan artinya losing something. Translate ganti bahasa Inggris kalau itu. Jawabannya kayak saya dan dalam kalau saya ditanya. Coba, kehilangan apa artinya? Cari lagi yang baru. Dalam banget emangnya, sumur kali dalam memang dasar. Ah Tuhan.